Kenapa ya setiap login akun TikTok selalu diblokir? Lalu login akun lain tetap diblokir lagi. Bikin kesel aja. Aduh, gimana ini? Nah, halo semua, jumpa lagi bersama saya Suhu Tutorial. Biasanya masalah seperti ini itu karena HP kita sudah terdeteksi sama TikTok. Bisa jadi melakukan pelanggaran yang berat ya, teman-teman. Lalu dicurigai sama TikTok. Nah, ini juga bisa terjadi karena terlalu sering buat akun TikTok, sehari 50 atau 100 gitu. Lalu solusinya gimana? Biasanya reset HP atau kembalikan ke pengaturan pabrik awal ini. Kita diamkan 3 sampai 7 hari gitu ya, teman-teman. Nah, baru kita bisa login akun. Kalau tetap kayak gitu ya, kita harus jual HP, ganti HP karena sudah terdetek. Susah. Bikin tetap aja kena banet, ganti akun, login akun tetap ke banet. Tapi kalau kita loginkan ke HP lain, aman teman-teman. Yang ke banet nanti yang login ke HP yang sudah terdetek IP-nya itu. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga di persilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.